Mujahadah Kubro adalah rangkaian pelaksanaan mujahadah yang terbesar. Mujahadah Kubro Wahidiyah dilaksanakan, diselenggarakan, ditangani oleh Penyelenggara Wahidiyah Tingkat Pusat atau PSW Pusat. Dari sekian mujahadah-mujahadah ini, isi pokoknya adalah berdoa. Mujahadah artinya berdoa dengan bersungguh-sungguh. Bahkan doa itu diperuntukkan pula permohonan untuk Jami'ul Alamin. Lebih daripada itu ada permohonan yang diperuntukkan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allahumma barik fima kholakta, yaitu mohon berkah pada Allah SWT bagi seluruh ciptaan Allah SWT. Tiada satu biji atom pun dari makhluk ciptaan Allah yang tidak terkena doa Allahumma barik fima kholakta. Mujahadah Kubro Wahidiyah dilaksanakan selama 5 hari 4 malam dengan estimasi jumlah peserta mencapai puluhan hingga ratusan ribu yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, dibutuhkanlah berbagai persiapan yang cukup menguras tenaga, pikiran, waktu, serta biaya. Persiapan Mujahadah Kubro itu panjang sekali, membutuhkan minimal waktu 2 bulan. Sehingga kami para ketua koordinator membentuk para seksi, bagian sekretariatan, bagian acara, bagian perlengkapan, humas dan transportasi, dokumentasi, informasi dan komunikasi, kesehatan, penerima tamu, serta para seksi-seksi yang dibutuhkan. Persiapan Mujahadah Kubro Wahidiyah tidak hanya memerlukan usaha lahiriah, namun juga usaha secara batiniah melalui mujahadah-mujahadah penyongsongan. 54 hari sebelum hari H sudah diadakan gerakan serempak mujahadah penyongsongan oleh seluruh pengamal Wahidiyah di mana berada dengan pengamalan mujahadah 40 hari. Setelah 40 hari khatam, masih ada sisa waktu 14 hari. Di daerah-daerah atau pengamal Wahidiyah di mana saja berada, juga diadakan mujahadah non-stop di berbagai cabang, diberi bagian waktu 2 kali 24 jam. Baik mengadakan mujahadah non-stop di daerah masing-masing. Ini di antaranya. Lantas di lokasi, sejak satu minggu sebelum hari H pun sudah diadakan juga mujahadah penyongsongan-penyongsongan. Sampai pada hari H, di arena Mujahadah Kubro ini pun diselenggarakan pula mujahadah non-stop. Tiada detik yang kosong daripada pelaksanaan mujahadah non-stop itu. Petugasnya lebih dari 150 petugas digilir waktunya sehingga mujahadah ini tiada hentinya selama hari Selasa kemarin sampai hari Senin penutupan Mujahadah Kubro yang akan datang ini. Okay.
alhamdulillah di sini sebagai ketua seksi di dalam seksi Mujadah Kubro. Tugasnya pertama ya banyak. Pertama kami berusaha berkoordinasi dengan sekretariat tentang kebutuhan-kebutuhan seperti surat menyurat. Pertama itu ya. Setelah itu kedua, kalau sudah surat ada, kita mencari tenaga petugas mujadah. Kami hanya sebagai pelaksana teknis, bagaimana agar supaya kegiatan mujadah nonstop ini bisa berjalan dengan baik. Ya, kami berupaya melayani, karena kita tahu bahwa di sini kan yang kita undang itu kan beberapa daerah atau DPC. Yang jelas sama-sama pengamal, tetapi bukan teman-teman kita sepusat. Sehingga kami berusaha melayani dengan baik. Sehingga urusan konsumsi, urusan apapun, kita berusaha dengan baik supaya bisa nyaman. Walaupun sekarang ini masih ya masih kurang. Ya, mulai dari semuanya masih kurang. Diharapkan terus ada perbaikan. Diharapkan selalu ada perbaikan. Kalau saya dan teman-teman itu khususnya di peralatan dan perairan. Jadi peralatan itu meliputi kelistrikan, terus sound system, speaker, dan di perairan. Ya kurang lebih untuk perairan sendiri 11 personil dan untuk di kelistrikan kurang lebih 10. Terus di audio speaker itu ada 10. Paling utama untuk teman-teman ya mungkin pertama menjaga kompakan dulu. Jadi di mana salah satu ketua subseksi harus bisa mengkoordinir dan membagi tugasnya masing-masing dalam satu pekerjaan. Di kelistrikan misalnya kan ada beberapa titik dan di luar dan di dalam, jadi harus pandai-pandai membagi tim agar bisa berjalan dengan cepat, lancar. Karena lokasi yang kita kerjakan itu luas, Mas. Luas. Dengan waktu yang singkat. Singkat. Belum lagi kalau misalnya cuaca yang musim penghujan seperti ini, itu kan tantangan yang luar biasa. Serta mendadak. Iya. Dan mungkin sewaktu-waktu ya harus siap. Kalau misalkan tengah malam waktu istirahat dibangunkan ada trouble, ya harus siap. Di antara seksi-seksi yang telah dibentuk, seksi dekorasi dan dokumentasi bertugas dalam hal penataan podium, mulai dari desain, perlengkapan, hingga pemasangan podium. Sebagai penanggung jawab penataan podium, seksi dekorasi memakan waktu kurang lebih 4 hari 4 malam untuk menyelesaikan tugasnya dengan jumlah anggota kurang lebih 15 orang. Sedangkan bagian dokumentasi bertugas untuk mengabadikan momen, serta bekerja sama dengan seksi infokom untuk melakukan live streaming. Mempersiapkan makanan bagi para panitia serta tamu undangan merupakan tugas dari seksi konsumsi.
Selama seminggu lebih, dapur ini tidak pernah sepi dari kegiatan memasak. Halo, Bupat Lian. Tunggu bulan ini asal sudah sama, Bu? Kulo, masak. Masak. Bagian masak. Ini masak, pasukannya pinter, Bu? Pasukannya masak, enten 20-an, ya, Mbak. 10 panci, Mbak. Setinten, oh, mboten 10. 12 panci, wagem. Oke. Non-stop, pray-pray, mungkin acara bujar itu pray itu menyapakan kanjeng binting. Mana bubuk jam ini kan dua film ya? Tuh ta, jam kali kait bubuk. Jam kali pulau, mungkin subuh, matem subuh, mungkin terus ngeladeni tiang-tiang yang non-stop, itu. Rebu kemis sing kewatan niku rebu kemis Jumat niku kali kintal setengah. Cara niku. Cara anasain niku. Iki masake prasmanan apa antar sing bungkusan mantan. Bungkusan kewadah damel dikdok damel pun sembarang itu kadang nggih bungkus 3 doso nggih 4 doso sak jaluke. Nggih sak medine siap. Siap cak nedine. Terus peresmanan tembriku menari malam Minggu kali malam Senin terus mawang peresmanan sing terakhir niku muadaan niku nggih peresmanan ngoten. Nggih lek tembriku ya tembriku nggih. Blok pesat ka blok aku peresmanan lek tendalem peresmanan. Oke koyo wadah. Kula nangani pertama aku sampeyan iki lek niku angsal 3.6 pertama kula niku. Ngoten-ngoten mangsal 3 likur kubro terus niki alhamdulillah mangsal kali doso. Gus Irul namanya. Dia adalah salah satu anggota seksi humas dan transportasi. Saya transportasi, Mas. Ya, tugas transportasi diantaranya itu melayani antar jemput para bapak-bapak DPP dan MT itu dan peserta. Oke, selain antar jemput, kami juga melayani apabila dari rombongan mengalami kendala di jalan, itu kami menanginya. Seperti semalam itu ada rombongan dari Ponorogo, ternyata banyak pecah sehingga kita meluncur ke sana. Jadi untuk pengambilan natura, ya kemarin hari Selasa itu kita dari Ngantang dan Poncokusumo, itu kita juga mengambil ke sana. Jadi di Kubro ini tidak menutup kemungkinan bagi para orang yang punya potensi segi sayuran atau apa, insya Allah Jata Kubro selalu menerima dari panitia Angge, begitu. Seksi ini juga bertugas untuk memasang panduk maupun baliho di berbagai titik untuk meramaikan Mujadah Kubro Wahidiyah. Tugasnya sebagai humas, mereka juga harus menyampaikan surat-surat berbagai instansi, baik pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan lainnya. Alhamdulillah saya di acara Kubro dapat tugas di bidang sarana dan prasarana. Jadi
sarana prasarana itu seksinya namanya perlengkapan. Di seksi perlengkapan itu ada 3 ketua bagian seksi, 1 koordinator. 3 ketua seksi saling koordinasi, saling kerjasama, jobnya masing-masing, akan tetapi tetap kolektif kolegial dalam menjalankan tugas. Kalau di sini sudah selesai yang bagian lain belum, ya kita langsung pergi ke tempat lain, tetap koordinasi sesuai dengan komando Bapak koordinator kami. Yang namanya sarpras itu ya di bidang tempat duduk, tempat istirahat, tempat berteduh, tempat mandi dan lain sebagainya, itu kan sarana dan prasarannya diusahakan tidak menjadi kendala bagi peserta. Kepentingan pokok seperti mandi, seperti tempat sholat, itu kita upayakan semaksimal mungkin. Tahapan-tahapan mana yang lebih dulu dipentingkan dikerjakan, yang seperti ini mungkin digunakan terakhir, jadi ya urutannya terakhir seperti itu. Untuk di Panpel Kubro ini stasiunnya ada 3. Yang staris pertama itu membawai 3 seksi, yang kedua juga 3 seksi, dan staris ketiga juga 3 seksi. Kebetulan saya sebagai staris 2 membawai sesi acara. Kita mulai aktif membuat surat itu 1 bulan sebelum bulan ya. Dan diharapkan H-20 itu sudah bisa semua. Itu. Ya, pokoknya sudah semua selesaikan, tinggal 1 atau 2 3 yang harus diselesaikan. Itu tantangannya ya itu Mas, kewalahan. Terkadang ada sesi yang minta mendadak, tadi berikutnya minta didahulukan, kan juga itu. Tapi semua itu kan bisa tangani, alhamdulillah. Ya. Mengingat banyaknya peserta yang datang dari berbagai daerah serta waktu pelaksanaan yang cukup panjang, maka panitia menyediakan pelayanan kesehatan bagi para peserta Mujahadah Kubro. Alhamdulillah sudah 2 kubro ini mendapat tugas di kesehatan, sebelumnya di humas dan transportasi. Pindah tugas. Ya. Kesehatan ini tugas utamanya. Ya, kalau di Mujahadah Kubro intinya bagaimana kita agar menjaga dan merawat kondisi kesehatan baik bapak-bapak pusat maupun MT dan umumnya para peserta Mujahadah Kubro itu agar kesehatannya terjaga dengan baik, sehingga ketika ada timbul misalkan gangguan kesehatan baik itu yang kecil maupun yang besar segera mendapatkan pertolongan pertama, seperti itu. Intinya memberikan kenyamanan kepada seluruh peserta Mujahadah Kubro agar mengikuti acara dengan tenang tanpa ada gangguan kesehatan seperti itu. Ya. Jika ada suatu penyakit yang mengganjal dan itu membutuhkan pertolongan khusus, alhamdulillah kita sudah bekerja sama dan itu langsung bisa mendapatkan pertolongan secara langsung, sehingga untuk meminimalisir daripada gangguan kesehatan yang besar dan fatal itu kita sudah siapkan mulai jauh sore hari seperti itu. Jadi bisa langsung kita rujuk ke rumah sakit. Ya, bisa kita rujuk di rumah sakit dan langsung bisa diproses tanpa menunggu administrasi yang berlibet-libet seperti itu. Terkait keamanan dalam Mujahadah Kubro adalah tanggung jawab dari seksi keamanan, yakni Satgas PSW. Kebetulan di keamanan di ketua adalah keamanan. Ya. Intinya kita dari keamanan ingin ikut-ikut melaksanakan atau mensukseskan Mujahadah Kubro ini dengan rasa aman, nyaman, terkendali tanpa suatu halangan apapun gitu. Ya, setiap aktivitas itu tantangan pasti ada. Toh nanti kita tidak bisa menghindar dari tantangan itu. Lah, setiap tantangan, hambatan ataupun kendala dalam bertugas kita selesaikan dengan bijak, kita selesaikan dengan etika yang bagus, sopan santun. Tentunya kita langsung dapat arahan dari kabid.
beliau Yai Nur Soleh sama Ketua Badan Pak Nur Muhammad selalu memberikan motivasi, memberikan arahan kepada kita, terutama Satgas, bagaimana menyelesaikan masalah dalam tugas ini, terutama dalam Pro. Setiap permasalahan sekecil apapun kita laporkan kepada beliau, untuk penyelesaiannya kita minta petunjuk, minta arahan, bimbingan dari beliau berdua. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh para panitia merupakan wujud pelayanan kepada para peserta agar dapat mengikuti rangkaian Mujahadah Kubro dengan hikmah dan bisa bermujahadah dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat membuahkan hasil, yakni masyarakat yang sadar fi'ruhu illallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang diikut sertakan di dalam kegiatan acara-acara wakidiyah sifatnya berkhidmah. Berkhidmah pada perjuangan kesadaran pada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Namanya berkhidmah sehingga tenaga-tenaga dan personel yang ikut melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan ini bersifat sukarela. Sehingga kekurangan-kekurangan tersebut bisa kami antisipasi dengan rasa kebersamaan himmah demi suksesnya Mujahadah Kubro mengikuti bimbingan beliau Mu'alif Surat Wahidiyah. Mereka itu semacam ada panggilan. Saya ini sebenarnya butuh, bukan dibutuhkan. Senang ya otomatis. Jadi ada kegembiraan sendirilah untuk Kubro ini. Harus berbangga, harus percaya diri, harus melaksanakan tugas semaksimal mungkin. Banyak semua ada yang bisa, namun yang mau itu jarang. Sehingga rasa lelah, rasa apapun hilang, karena kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada beliau Mu'alif Shalawatullahi Wasallam. Itulah obat kami.